cangkok rebusan ya. Sebelumnya saya cek dulu akarnya ya. Saya review dulu akarnya seperti apa. Teman-teman, ini tadi sudah saya eksekusi ya, sama-sama kita lihat. Terus kemudian kita rapikan pakai potongannya. Nah, ini akarnya ya tidak sempurna ya, karena awal proses awalnya yang tidak bagus ini biasanya seperti itu. Tapi tetap akan saya coba untuk proses tanam di pot ya, mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Kita rapikan hasil potongannya ini.
kemudian kita kasih salep kalium. Oke, kita tunggu beberapa saat. Sebelumnya ini akan saya coba potong ini, ada yang patah ya. Potong. Sepertinya ini tidak akan tumbuh. Sudah mati ya. Nanti kita coba akalin supaya di sini tumbuh tunas. Mudah-mudahan di sini akan tumbuh tunas di sini. Di sini tumbuh tunas, tapi nanti mungkin akan tidak dipakai ya. Tapi sementara akan saya biarkan dulu tunas-tunas ini. Terus saya coba tanam. Ya teman-teman. Medianya ini teman-teman isinya. Kita siram dulu. Ya. Ini penampakannya teman-teman ya. Nanti udah mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dengan baik sehingga bisa dibentuk sesuai dengan planning ya.
sih. Kemudian ya, ini bahan pemisah rambutan Ecolutrum cangkok. Ya, mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik dan sesuai harapan sehingga kita bisa bentuk sesuai planning ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan yang belum subscribe silakan subscribe, like, dan share. Oke, selamat sore, salam sahabat.